Apa ni tadi? Saya kata tadi, okey, bisikal, beli bisikal yang tak berjalan. Bisikal yang tak berjalan, bisikal yang dipanggil gym bike. Beli bisikal tu. Kemudian akan amalkan mengayuh sekurang-kurangnya 45 minit sehari. Sebab dia akan bakar 400 kalori setiap kali kita berkayuh 45 minit. Tu. Dan seolah-olah kita mengayuh basikal sebahasa jauh 15 km. 15 km tu jauh mana tu? Kita ni pergi lapar 3 kali trip. Tu jauh tu. 15 km. Kan? Tapi jangan letak basikal tu dalam store. Memang akak kayuh sekali, lepas tu tak kayuh dah, habis sudah. Letak depan TV. Pasang cerita Kushi Hotahe. Tak sedar kat kayuh 3 jam tanpa henti. Percayalah kak, dalam masa 6 bulan dalam masa 2 bulan akan hilang 10 kilo. Saya kata 10 kilo sebab akak perempuan, saya lagi dia punya kadar penurunan akan lebih cepat. Ini pun saya pun nak kena maintain, sebab kalau saya tak maintain nanti akak jumpa bulan depan tengok dah kembang balik, muka dah kembang. Ustaz bulan lepas berbeya cerita macam-macam, sekali tengok ustaz yang gemuk balik. Saya kena maintain setakat ni, insyaAllah. Baik. Jadi kita yang cerita hari Jumaat tadi, hari Jumaat ni ada satu masa di mana kita minta, apa saja kita yang minta akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Minta sihat, minta senang, minta ada duit, minta apa lagi, minta suami kita sihat, suami kita baik dengan kita, ambil berat pasal kita, tidak memandang kepada yang lain selain daripada kita. Maklum je, suami kita pun dah macam kita, tapi mata dia mesti tajam untuk masalah. Kan? Dan macam kita dah, suami kita pun macam kita, macam-macam, tiga serangkai ada. Badan pun sakit-sakit, lutut pun sakit, semayang pun turun-turun pun dah macam kita, tapi matanya masih tak. EDF tersepak dengan lima janda, kena panggil abang pula, abang jali. Sudah. Abang jali. Kan. Itu saya cerita tadi tu. Tak, abang jali bukan nama senor. Abang jali. Bukan abang jali, abang jali. Jadi bila kita berdoa kepada Allah SWT pada Jumaat pada benda ni, insyaAllah Ta'ala akan makbulkan. Mereka tak pandang, dia pandang kita sampailah akhir hayat, insyaAllah. Sebab suami kita tu dah macam kita. Kalau suami kita tu macam saya, tu cerita lain. Apa pula kena mengenai Ustaz lah. Okay, kalau usia dia macam usia saya 42 tahun, mula lagi tu. Ini usia dah 55 dah pencin. Pencin pilihan, option kan. Dah macam kita pun. Tapi matanya masih tak tajam ni yang jadi masalah. Okey, habis kita sampai cerita banyak, nanti akak marah saya. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa huna yushfikna yaumil qiyamah. Tiadalah daripada malaikat yang hampir pada Allah, dan tiadalah langit, dan tiadalah bumi, dan tiadalah riyah ni angin ni. Daripada perkataan riyah, angin, wala jibal, dan tiadalah bukit kau, wala bahri, dan tiadalah lautan, melainkan semua dia inginkan kebaikan pada hari Jumaat. Maksudnya makhluk Allah yang lain pun nakkan kebaikan pada hari Jumaat, apatah lagi kita sebagai manusia muslim. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah. Hadis yang berikutnya, hadis yang lain dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu tayyibin tala'at alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari ialah pada hari Jumaat. Jadi kalau kita nak melihat matahari terbit, paling baik sekali hari Jumaat lah. Kan? Kita keluar lepas besok pun tu tengok hari mungkin siang kan? Lepas tu nampak jadi matahari tu semakin lama semakin muncul di ufuk timur kan? Nampak kuning punya oren. Bila dia
maksudnya padang lah, rosak mati. Ha, cukup lah tengok, tengok tengok matahari tu lebih aja pada pagi Jumaat, eh. Tapi janganlah kata pula ni benda ni wajib, tak ada wajib. Kita nak tengok sebab melihat alam pada awal pagi itu memberi kesihatan kepada mata. Kan? Itu orang ni pakar perubatan kita, pakar mata kita, kalau kita nak sihatkan mata kita, pagi-pagi lihatlah alam sekeliling kita, terutama yang berwarna hijau. Dia akan menyihatkan. Jadi kita ni kan semua dah mata empat je. Saya ni pun mata empat juga. Tapi saya malas nak pakai semata tu sebenarnya. Tak ada keperluan. Tapi standby dah lagi 8 tahun. Masuk 50 esok memang pokok pergi mana-mana kena pakai cermin mata. Pokok pasal 50 tahun ni kebanyakan orang usia 50 tahun dia akan mengalami dua kekurangan penglihatan. Nak lihat macam ni pun kelab wasap, tengok depan lagi kelab wasap. Jadi memang kena pakai cermin mata. Dan cermin mata sekarang pun tak macam dulu. Dulu ya, tengok bapak, arwah bapak kita, arwah mak kita pakai cermin mata kan. Ada dua kan, satu ada pula dia punya tebal kat bawah tu, itu terbaca tu. Yang atas tu untuk memandang ke benda jauh. Sekarang ni tak ada dah teknologi. Satu lapis je, tapi sebenarnya boleh pakai untuk dua. Saya lagi 8 tahun standby. Ni masih ada lagi. Masih lagi baca tu 95% terang lah. Tapi standby. Jadi nak bagi sihat mata bagaimana? Dengan kita melihat alam sekeliling pada awal pagi. Lepas main subuh tu nanti mata kita di. Saya berpeluang lah sebab saya baru pagi pun memang tunggu bas nak pergi kerja pun 6.30. Ada cat kan tengok, nampak matahari, cahaya matahari tu makin lama makin terang kan. Slow. Allah Ram sentasi firman memberi gambaran dia akan meninggal sebelum terbit matahari. Beberapa tahun sebelum dia meninggal. Kalau tuan-tuan tak, kakak tak percaya, lihatlah film-film akhir dia. Dr. Rushdi, Dr. Selaki Sayang. Ada 2-3 film sebenarnya. Dia ambil scene matahari nak terbit. Orang yang tak nampak, orang yang tak nampak tak boleh baca. Tapi bila kita kaji balik, kita nampak. Allah Ta'ala dah bagi bayangan awal. Sebab dia meninggal pun sebelum waktu subuh. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan dia punya, bukan kasyaf lah, tapi Allah Ta'ala bagi dia tanda-tanda. Jadi kita, bila kita tengok mata kita terbit tu, sepatutnya kita menghisapi diri kita. Berlalu satu hari bermakna sehari usia kita semakin pendek. Tapi segi saya memang betul lah, kita lihat sekeliling tu pagi kan dia menyihatkan mata kan. Kat jangan stabil tisu pula. Sudah stabil tisu pula. Ustaz Azmi nak meninggal bulan depan. Bukanlah begitu, ni kita cerita je kan. Mati hidup semua dalam tangan Allah SWT kan. Siapa sangka kan? Ada orang tak sangka pun sihat walafiat ni dapat tahu, dapat WhatsApp, SMS dan meninggal. Gambar dia baru dapat daripada WhatsApp, dapat gambar steril kan, dah meninggal. Ada orang berbulan-bulan sakit tak meninggal pun. Siang tu dalam tahun sakit lantau tak meninggal pun. Siang yang ni pula belum kejap dia dah meninggal lah. Sebab hidup mati dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik. Apa cerita mati ni ustaz? Lama lagi nak mati. Wallahu a'lam. Itu di hadis ini riwayat oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan, Ashabus Sunan ini Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ia 1.8, sunat terwangi-wangian memakai minyak rambut, menggosok gigi, menggunting rambut dan memotong kuku. An Salman radhiyallahu anhu qala, Ibnu Salman radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi sabda Rasulullah SAW, ma yaqtasilu rajulun yawmal jum'ah
ialah mandi seorang lelaki pada hari Jumaat, wa yatahharu mastata'a min tuhrin, dan membersihkan diri, ya, memakai, mencuci pakaiannya. Ha, ya. Wa yadakhilu min duhrin, memakai wangi-wangian, wa yamassu bi thibi baitihi, ya, dan memakai pakaian yang paling baik sekali.